Hai Tribuners. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita Tribun Travel di episode Mata Lokal Virtual Tour bareng aku Yuro dan Yuro. Hari ini kita akan membahas informasi seputar dunia traveling dan transportasi. Ada apa aja? Ada penghargaan untuk tempat wisata di Indonesia sampai dengan promo tiket kereta. Langsung ke berita pertama. Tahun ini Bali berhasil menyabet peringkat keempat dalam penghargaan terpopuler di dunia 2020 versi TripAdvisor. Bali mendapat penghargaan tersebut karena memiliki tempat wisata yang dianggap mirip dalam dunia fantasi. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Sebanyak 25 destinasi di dunia masuk dalam penghargaan destinasi populer atau terbaik di dunia tahun 2020 versi TripAdvisor. TripAdvisor adalah situs untuk merancang dan memesan perjalanan berbasis di Amerika Serikat. Dalam penghargaan tersebut, destinasi yang terpilih memiliki keunikan dan pilihan tempat wisata menarik. Mengutip TripAdvisor, di peringkat pertama ada London, kemudian disusul Paris dan Kreta yang menduduki peringkat 2 dan 3. Bali menyabet peringkat keempat dalam penghargaan destinasi populer di dunia tahun 2020 karena dianggap seperti sebuah fantasi. Saat berkunjung ke sana, wisatawan bisa menikmati sinar matahari sembari berjalan-jalan di atas pasir putih atau berkunjung ke hutan yang masih asri untuk melihat monyet liar. Wisatawan juga bisa berkunjung ke Ubud jika ingin menikmati pertunjukan tari tradisional, mengikuti kelas pembuatan batik, atau mengikuti kelas yoga. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi saat di Bali ada Pantai Kelingking, Air Terjun Sekumpul, hingga Pura Luhur Batu Karu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Man Parikraf Wisnutama Kusubandio menyambut baik hal tersebut. Harapannya adalah agar Bali berhasil menduduki peringkat keempat supaya dapat meningkatkan pariwisata Pulau Dewata agar semakin ramah dan berkelanjutan. Terlebih, selama ini Bali sudah dikenal di dunia sebagai destinasi alam dan budaya yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Saat ini, Bali sudah membuka kembali pariwisatanya secara bertahap, dimulai dari 9 Juli 2020 untuk masyarakat lokal. Sementara wisatawan Nusantara sudah bisa berkunjung sejak 31 Juli 2020, dan wisatawan mancanegara diharap sudah bisa berkunjung pada September 2020. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!